Siswa SMPN 270 Jakarta Utara Jakut menyambut antusias kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan makanan bergizi gratis. Para siswa menyebut makan siang yang diberikan mengenyangkan. Hal ini tertangkap saat Wapres Gibran berinteraksi dengan salah seorang murid SMPN 270 Kuena Serlia. Setelahnya, kedua siswa SMPN 270 ini mengaku kepengen agar setiap hari ada makan bergizi gratis di sekolahnya. Diketahui, menu makan siang hari ini yakni ayam teriyaki, sayur capcay, perkedel, nasi putih, jeruk, dan susu hati putih. Tak hanya mengenyangkan, menu yang diberikan juga menyehatkan. Para siswa menyampaikan kepada Wapres agar setiap hari disediakan makan siang gratis. Tak lupa siswa mengucapkan terima kasih atas pembagian makan bergizi gratis yang telah diberikan siang ini. Pada tiap kunjungannya, Gibran turut membagikan buku tulis kepada para siswa, dilanjutkan dengan pembagian kotak makanan terhadap para siswa. Untuk hari ini, Gibran membagikan sebanyak 700 kotak nasi dengan budget per kotaknya sebesar Rp23.000.